Mano dua. Terus. Wah, rayo. Hah? Hampir 2 hektar lahan kosong di RT 5 Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, pada Senin malam pukul 19.25 waktu Indonesia Barat terbakar. Belum diketahui asal bola api, namun api terlihat begitu cepat membesar karena tiupan angin yang cukup kuat ditambah lahan yang kering karena musim kemarau. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi. Dengan menggunakan 7 armada mobil damkar dan belasan petugas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Terkait kerugian belum bisa ditaksir karena yang terbakar merupakan lahan kosong. Melihat kebakaran yang terjadi, masyarakat mengharapkan adanya bantuan 1 unit mobil damkar di Kecamatan Pelayangan. M. Hairul, Jambi TV.